Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semuanya, menjelang siang hari ya. Di kesempatan tanggal 1 Februari 2024 ya, Bang Putra ingin menayangkan perdananya ya, yaitu jalan-jalan di sekeliling kota baru ya, Parahyangan ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya ikut menyaksikan bersama ya, bersama Putra Gunung Tukel ya. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang selalu mendukung channelnya Putra Gunung Tukel, Bang Putra mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, karena tanpa dukungan support dari teman-teman, Bang Putra tidak akan jadi apa-apa lah ya. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang sudah support, sudah mendukung, matur suwun Bang Putra ya. Pokoknya mudah-mudahan Bang Putra doakan ya buat teman-teman semuanya, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses semuanya lah ya. Pokoknya tetap semangat, konten terus ya, jangan kasih kendor ya. Tak panjang lebar, Bang Putra menyampaikan ya, mari kita bareng sambil berjalan ya. Mari kita saksikan bersama ya, seperti apa perjalanannya ya. Semoga teman-teman jadi terhibur dan sedikit mengurangi rasa jenuh ya, sambil traffic light jalan-jalan lah ya. Terima kasih semuanya ya, ambil Bang Putra jalan, oke. Ayo, let's go. Sekali ya, alhamdulillah cuacanya cerah ya, panas, bagus sekali ya pemandangannya ini. Banyak ini pohon-pohon ya, apa sih namanya, hijau pemandangannya ya, bikin ini ya. Mohon maaf nih kalau kameranya bergoyang ya. Sambil hati-hati juga ini ya teman-teman, di belakang ada mobil material ini, seperti ini ya. Nanti Bang Putra puter ya biar teman-teman tahu ya seperti apa ya. Wah, ini bunderannya ini sangat bagus sekali ini teman-teman. Tuh pemandangan gunung tuh ya, gunung Tabuban Perahu di atas sana ya, kelihatan dari sini nih. Maaf kalau sedikit goyang nih gambarnya ya. Kita sambil jalan keliling ya teman-teman ya, semuanya tahu seperti apa perjalanannya Putra ya. Ingin menghibur teman-teman semuanya ya, biar enggak jenuh ya. Belok ke kiri ya Bang Putra.
goyang dikit nih teman. Ini perjalanannya mau ke arah lapangan golf ya, kalau arah ke sana ya. Nah di sini pemandangannya jos punya ya. Buat teman-temanku yang sudah menyaksikan Bang Putra, terima kasih sekali ya. Jangan lupa tekan tombol like-nya, komentarnya juga ya, biar videonya Bang Putra semakin bagus, semakin ini bisa dinikmati hiburannya ya teman-teman, dan menambah pengetahuan buat teman-teman yang belum pernah datang ya ke Bandung ya, jadi tahu jembatannya ya, jembatannya bagus sekali nih. Banyak perumahan-perumahan ya teman-teman. Tatar lokasi Citra, Tatar Simak, Kirana, Tatar. Bang Putra ajak jalan-jalan teman-teman semuanya ya, yang sudah hadir ya, biar ikut jalan-jalan ini sama Putra Gunung Tugel ya. Wah jos banget ini, lagi dibangun ya teman-teman, bangun perumahan ya, yang sudah jadi sebelah kanan ya. Terus teman-teman ya, wah indah sekali ya. Buat teman-teman yang belum pernah kesini ya, jadi tahu ya perjalanannya Putra Gunung Tugel nih di Kota Bandung ya. Ada jalan ya, ini satu arah yang bawah ya, kalau yang atas juga satu arah ya, jadi aman ya. Maaf gambarnya kalau goyang-goyang teman-teman ya. Abang Putra sambil mengendarai ya. Mau pakai musik tapi takut hak cipta ya, jadi mending ya sambil ngoceh-ngoceh Bang Putra ya, sedikit memberitahu. Ini kesana terus tuh ada lapangan golf ya, mungkin Bang Putra sudah pernah upload ya videonya. Nah, masih terus kesana ya, jalannya sepi guys, paling ya yang tinggal di sini saja ya, kalau jam segini ini pada beraktivitas, jadi sepi ya. Kalau pagi dan sore ramai ya. Itu pada kerja bangunan ini. Indah sekali ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa tekan tombol like-nya biar Putra selalu semangat bikin video-video yang bagus ya. Atas tuh perbukitan ya, masih
sejuk alami ya. Belokannya tajam sekali. Terus hati-hati ya. Nah, paling Bang Putra sampai sini ya. Bang Putra akan ini ya. Ke sana lagi aja ya. Tanggung ini ya. Pohon-pohon pinus bagus sekali nih teman-teman. Tuh. Indah sekali pohonnya ya. Ada pohon pinus. Jalannya bersih, rapi. Oh, Indonesia banget ini ya. Mudah-mudahan nanti yang mau jadi presiden ya, Indonesia lebih baik pokoknya dari tahun-tahun kemarin ya. Makin maju, semakin di depan pokoknya ya. Semangat pokoknya ya. Semangat belajar terus. Bagus banget ya teman. Pohon pinasan itu sana. Ada security ya pada ya, berjaga-jaga. Sebaliknya ya teman-teman, lihat seperti apa. Tadi arah ke sana ya, sekarang arah sebaliknya teman-teman, tuh lapangan golf sebelah kanan ya. Kita kontennya di jalan ini ya, jalan-jalan santai. Itu security sedang berjaga-jaga ya. Fresh, segar, lihat jalan begini indahnya ya. Ingat kalau pulang kampung ini Bang Putra ya. Kalau pulang kampung ingat di jalan gini ya, asik gitu ya, naik bis kota ya. Tuh di atas ada gunung ya. Gunungnya gunung, bukan Gunung Tugel itu ya. Udah dicowak itu ya, tanahnya di itu ya, di kali-kali ini tikungannya cukup lumayan ya teman-teman. Tadi Bang Putra arah ke sana ya, sekarang arah sebaliknya nih. Wih, indahnya pol pokoknya ya teman-teman. Ya buat teman-teman Putra selalu semangat ya, pokoknya jangan pantang kendur ya, kita gaspol pokoknya ya. Oke sekali kan teman-teman, gimana ini perjalanannya Putra ini, bagus enggak? Kalau bagus bilang bagus, kalau mau kurang ya bilang kurang ya Bang Putra. Kalau kurang kan bisa sambil belajar ya, sambil diperbaiki ini ya. Motor
kesempatan yang tadi ya, kita tadi kan di bawah, sekarang kita di atas teman-teman. Tuh tadi kita di atas, sebelah kanan tuh di bawah ada jalan ya, ini arah sebaliknya nih. Sebelah kanan tuh perumahan, perumahan baru ya yang sedang digarap, dibangun ini. Barangkali teman-teman pengen tinggal di sini ya, asal kuat ininya ya, asal punya uang di sini mah serba komplit ya, lokasinya bagus, strategis ya, namanya juga kota baru ya. Kotanya baru, kurangi kecepatan sekarang tuh, nggak boleh kencang-kencang ya teman. Di depan tuh ada bundaran, soalnya ada apa ya, taman. Terus naik dikit, manjat guys, jos tuh perumahan ya. Sana itu Bang Putra itu ada rumahnya, majikannya di sana itu ya, di dalam sana itu yang udah jadi ini, yang belum jadi ini yang sebelah itu tuh. Nah itu lagi pada dibangun ya. Itu wais, indah sekali pokoknya ya, cerah, cerah langitnya juga tuh, mantap jiwa pokoknya ya teman-teman ya. Terima kasih teman-temanku semuanya ya, sudah ikut jalan-jalan sama Putra, mudah-mudahan terhibur ya teman-teman semuanya ya. Perjalanan terus ya. Orang-orang lagi bersih-bersih gitu ya, rumput. Ini yang tadi ya teman, itu depan sebelah kanan ada IKEA ya, tempat belanja. Nah di sini nih tuh, itu Gunung Lembang ya di atas ya, tangkuban perahu di sana teman-teman. Pelan-pelan ya teman ya. Nah tuh pokoknya pemandangan di sini pegunungan ya, dan rumah-rumah elit, ada sekolahan juga ya, fasilitasnya lengkap di sini nantinya ya. Sekarang lagi proses masa pembangunan ya, mudah-mudahan jadi contoh buat ini ya, tempat-tempat lain ya. Sini nih ada apa namanya ya, ada apa namanya itu, tempat itu apa namanya ya, kolam renang tuh, waho ya, tuh waho tuh sana ya, waho itu tempat kolam gitu ya, kolam renang. Ya mungkin
sini dulu ya teman-teman ya. Kali ikut menyaksikan ininya. Berhenti di sini dulu ya teman. Kita akan ini. Teman-teman ya, ini buat teman-teman Bang Putra yang sudah menyaksikan, sudah hadir, terima kasih banyak ya. Pokoknya tetap semangat bikin konten ya. Bang Putra mungkin mau akhiri dulu ya teman-teman, cukup di sini dulu kontennya ya, sampai ketemu lagi konten-konten selanjutnya ya. Ada kayak itu ya, sebelah sana tuh dibangun ini ya, Jogja Group itu ya, nantinya bagus sekali ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.